Kepolisian Resort Majalengka memperketat para tamu yang akan berkunjung untuk berbagai keperluan. Penjagaan dilakukan di pintu masuk pos penjagaan oleh Satuan Sabara. Selain diperiksa barang bawaannya, para tamu yang akan ke Mapolres diperiksa kesehatan di tenda yang sudah disediakan. Pengetatan ini diberlakukan sejak merebaknya virus COVID-19 di daerah lain, meskipun Kabupaten Majalengka tidak termasuk zona merah. Namun demikian, langkah kepolisian tidak hanya berlaku pada para tamu yang akan mengunjungi Mapolres saja, melainkan awak media yang sehari-hari meliput kegiatan pun harus dilakukan disinfektasi agar terhindar dari penyakit COVID-19. Ini dari Polres Majalengka sudah melakukan SOP. Yang pertama sebelum masuk ya, wajib disemprot disinfektan di dalam bilik disinfektan yang sudah disediakan di depan penjagaan Polres Majalengka. Kemudian pada saat press release pun ya, saya menggunakan masker, menggunakan sarung tangan dan berjarak antara rekan-rekan media dengan kita ya, juga dengan tersangkanya. Demikian ini adalah demi keselamatan dan SOP, prosedur, bawa jaga jarak, dan menggunakan masker ya, demi keselamatan kita bersama. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edo Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.